بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana hukumnya pekerjaan sebagai PNS? Gaji dan tunjangan dibayar oleh negara dari pajak dan utang. KKN sudah membudaya, walaupun kecil, sehingga antara halal haram seperti tidak ada batasnya. Apakah saya harus resign dari PNS karena berada di lingkungan seperti itu, tetapi bidang pekerjaannya dibutuhkan, perawat atau guru? Pertama, jemaah sekalian, gaji PNS yang pekerjaannya halal, maka gajinya juga halal. Dan pegawai apapun, mau PNS, mau swasta, kalau pekerjaannya haram, gajinya juga haram. Contohnya, bertransaksi dengan riba. Dia tukang catatnya. Nabi SAW telah melaknat, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum sawa. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang mencatat transaksinya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda, mereka semuanya sama, sama berdosa. Jadi ini yang pertama, tergantung pekerjaannya. Kalau pekerjaannya halal, apalagi guru, perawat, masya Allah, ini pekerjaan mulia, maka tidak masalah, halal. Yang kedua, soal gaji yang dibayar dari pajak dan dari utang, itu kan gak bisa kita pastikan juga. Kita juga kan, negara juga kan punya usaha, punya BUMN. Dan seandainya dari pajak dan dari utang sekalipun, maka yang berdosa adalah yang memungut pajak, yang berutang riba. Kita bekerja, kita gak tahu menahu dari mana gajinya. Bukan kita yang berdosa, mereka yang berdosa. Bahkan sebagian ulama membolehkan memungut pajak kalau negara memang miskin, untuk membayar PNS, untuk membayar tentara, karena itu sifatnya penting. Kalau gak ada PNS, kalau gak ada tentara, gak berjalan satu negeri. Bahkan bisa diserang oleh musuh, gak ada tentara yang menjaga. Sehingga kalau negara miskin dengan terpaksa mengambil pajak, itu juga boleh, asalkan manfaat pajak itu kembali kepada masyarakat itu sendiri. Ini pendapat sebagian ulama. Iya. Nah, hanya masalahnya yang ditanyakan di sini juga lingkungan pekerjaan. Banyak orang berbuat maksiat. Banyak orang berbuat maksiat. Nah, jemaah sekalian, dalam kondisi seperti ini, ketika kita khawatir, kalau saya bertahan di sini, saya pasti terjerumus, atau kemungkinan besar saya ikutan, wajib dia keluar. Itu dia masalahnya. Karena dia bertahan itu maslahat, tapi mudaratnya lebih besar. Menghindari mudarat yang lebih besar, itu lebih diutamakan. Bahkan kalau maslahat dan mudaratnya sama, maka menghindari mudarat pun lebih diutamakan. Tapi kalau dia bisa bertahan, tetap berlaku lurus dan memperbaiki mereka, maka itu lebih baik. Kalau orang seperti dia yang baik-baik keluar semuanya dari pekerjaan yang halal, yang tersiksa orang-orang yang jelek. Tapi jangan gunakan logika ini pada pekerjaan yang haram. Karena ada yang mengatakan, kalau saya keluar dari bank yang riba, nanti yang isi orang-orang kafir. Itu bukan logika yang benar. Itu sama saja dia mengatakan, daripada mereka masuk neraka, lebih baik saya. Ya. Maksudnya di sini, untuk pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik-baik. Kalau orang-orang baik semua keluar, tidak ada yang memperbaiki yang rusak di dalam, maka tentu dia akan tambah rusak lagi. Makanya tinggal di negeri kafir itu hukumnya haram. Tapi wajib fardu kifayah bagi seorang dai,
ada para dai yang tinggal di sana untuk berdakwah. Fardu kifayah bahkan. Walaupun pada asalnya haram. Iya. Namun kalau dia tinggal di sana, justru dia membahayakan dirinya sendiri, dia bisa terpengaruh, wajib dia berhijrah. Berarti orang lain yang menggantikan dia. Dia enggak pantas tinggal di sana. Iya. Seperti itu permisalannya. Wallahu a'lam.